Dan masih ada tarian, dua tarian lagi. Saya juga baru pertama ini nih nanti melihat persembahan seni tari Kolot Kebon Hilir. Bapak Ibu tahu tidak? Ada yang tahu? Tari Kolot Kebon Hilir? Kalau belum tahu, nanti kita kasih tahu bagaimana penampilan dari seni tari Kolot Kebon Hilir. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, jika ingin memposting atau di sosial media acara hari ini, jangan sampai salah judul Bapak Ibu. Silakan bisa lihat di sebelah sana. Bapak Ibu silakan bisa menulis judulnya Pring Sewu Bugehok Festival 2023 Platform Indonesiana. Itu jangan sampai salah ya Bu ya. Dan yang di sini Bugehok itu tulisannya salah, bukan E tapi U. Bu, Bugehok, B-U-G-E-K-H-O-K. Bugehok, bila ada yang tanya, apa sih itu Bugehok? Itu adalah hajat, pesta. Jadi ini adalah pesta budaya Kabupaten Pring Sewu. Ini akan menjadi sejarah pertama di Kabupaten Pring Sewu. Kita mengadakan Pring Sewu Bugehok Festival 2023 Platform Indonesiana. Dan jangan lupa kasih tagar, tagarnya Merdeka Berbudaya. Apa Bapak Ibu? Merdeka Berbudaya, itu tagarnya, jangan lupa. Pring Sewu Bugehok Festival 2023 Platform Indonesiana. Kasih tagar Merdeka Berbudaya. Ini adalah seni tari Kolot Kebon Hilir. Merupakan ciri khas silat Jawa Barat yang dibawa oleh Transmigran ke Kabupaten Pring Sewu pada tahun 1921. Dan akan menampilkan dua buah tari, yaitu tari Rampak Cimande, tari Ipsi dan Tapak Dua. Selamat menyaksikan Bapak Ibu untuk seni tari Kolot Kebon Hilir. Beri tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Thank you.